Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 hari ini beserta bagan top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini, Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Timnas Jordania berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Jordania. Pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Korea Selatan. Pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Iran. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Ayman Hussein dari Timnas Irak dengan torehan 6 gol dan di peringkat kedua ada Akrom Afif dari Timnas Qatar dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala Asia 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Ali Jasim dari Timnas Irak dengan torehan 3 asis dan di peringkat kedua ada Saman Ghoddos dari Timnas Iran dengan torehan 2 asis. Berikut bagan 8 besar Piala Asia 2024 di hari ini. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Tajikistan versus Timnas Jordania. Timnas Jordania berhasil menang atas Timnas Tajikistan. Dengan hasil tersebut, Timnas Jordania berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia 2024. Sedangkan untuk Timnas Tajikistan dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang kedua dengan hasil pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Korea Selatan. Timnas Korea Selatan berhasil menang atas Timnas Australia. Dengan hasil tersebut, Timnas Korea Selatan berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia 2024. Sedangkan untuk Timnas Australia dinyatakan gugur pada turnamen ini. Maka dapat disimpulkan, di babak semifinal Timnas Jordania akan menghadapi Timnas Korea Selatan. Selanjutnya yang ketiga dengan hasil pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Jepang. Timnas Iran berhasil menang atas Timnas Jepang. Dengan hasil tersebut, Timnas Iran berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia 2024. Di babak semifinal, Timnas Iran akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Uzbekistan. Sedangkan untuk Timnas Jepang dinyatakan gugur pada turnamen ini. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Piala Asia 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Uzbekistan pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di iNews TV.